Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Ini saya beberapa video masuk ya, ngirimkan surat apa telegram itu, yang isinya bukan pembubaran ya, jadi pernyataan tidak sah ya, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi FPI, Majelis Mujahidin, HTI, semua, yes, pokoknya semuanya organisasi, semuanya organisasi Islam itu dianggap tidak sah melakukan kegiatan ya. Dan itu sih terus saya diminta untuk membahas itu. Nggak usah dibahas itu. Kalau penguasa yang makin zalim itu biasanya suka makin bikin blunder-blunder terus ya. Sebagaimana Soekarno itu dia semua dia bubarin sama dia. Masyumi, organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dibubarin sama Soekarno. Yang kecil-kecil juga dibubarin, seperti Partai Murba, Murba yang Tan Malaka itu ya, musyawarah orang banyak itu Murba, musyawarah orang banyak dibubarin. Terus PSI, Partai Sosialis Indonesia, Syahrir dibubarin. Jangan lupa Syahrir itu pernah memimpin ya, jadi Perdana Menteri 3 kali. Perdana Menteri Syahrir 1, 2, 3 di era awal ini perjuangan kemerdekaannya. Terus dibubarin. Syahrirnya kemudian ya begitulah diperlukan sebagai lawan politik ya, oleh Soekarno, temannya sendiri. Masyumi, organisasi Islam terbesar ya, lawan dari Partai Komunis Indonesia, dipaksa bubar oleh Soekarno itu. Ya kalau cuman FPI itu kalah besar dengan Masyumi ya. Ini mohon maaf ini bukan bermaksud merendahkan. Masyumi itu ada tokoh-tokoh kaliber hebat itu. Ya kan? Ya dibanding ini yang dibubarin yang ormas-ormas bukan partai kan? Jaman Soekarno itu partai dibubarkan coba. Nah, yang sekarang Jamaah Ansarut Tauhid JAT. Di Telegram itu saya baca ya, di ininya, di apa kiriman beberapa teman itu. Ya, enggak usah dilawan pemerintah tuh. Ya. Enggak usah dilawan meskipun berbuat enggak adil. Ya kan? Kenapa? Ya itulah ciri pemerintah yang awalnya penuh dengan muatan feodalisme dan biasanya mengarah pada otoritarianisme, otoriter, maunya sendiri itu kalau bahasa tukang somai itu maunya sendiri, orang lain salah gitu. Pokoknya orang-orang Islam yang punya ormas itu semuanya salah. Ya alasannya ada ya, izinnya nggak diperpanjang lah, inilah gitu. Jadi nggak usah dilawan, pemerintah kezalimannya sudah kuat sekali ya. Nanti yang menghancurkan kezaliman itu Allah, syariatnya tuh tokoh-tokoh yang menentang kezaliman itu masuk penjara biasanya begitu, atau dibunuh atau diusir biasa itu tiga itu, mereka berusaha untuk membunuh atau pertama apa namanya lius bituka menangkap, memenjarakan orang-orang yang kritis tuh. Kedua, au yaqtuluk atau membunuhmu. Ya mau dibunuh. Kemarin udah dibunuh yang 6 kan? Habib Rizik mau dibunuh dalam pengejaran yang gagal kan, yang berhasil dibunuh 6 orang pengawalnya itu. Kenapa tahu kok yang dibidik seperti Habib Rizik? Lah itu Quran yang ngasih tahu. Au yaqtuluk, mereka bermaksud membunuhmu. Dan dibunuh kan yang 6 itu. Yang membunuh 6 orang itu, yang membunuh pengawal Habib Rizik kan bukan tukang somai, aparat ya. Alasannya macam-macam, pokoknya mati aja. Mau dibunuh kayak, mau terbunuh kayak, mau tembakan kayak, pokoknya mati. Yang punya senjata ya nggak mati kan gitu. Semua dibunuh supaya nggak ada saksi yang hidup, nggak ada yang bisa ngomong di pengadilan kan. Kalau yang satu hidup itu diadili kan dia bisa ngomong saksi mata. Bunuh sekalian semuanya kan gitu ya. Udah nggak usah dilawan, ya nggak.
timbang dibubarin aja, meskipun kita nggak setuju pembubaran itu, apa istilahnya sih, nggak sah kegiatannya itu, ya nanti akhirnya dibubarin juga, bahasanya kan gitulah, bahasa halus pakai cara yang begitulah. Ya, jadi sekarang ada lagi siapa itu yang komentar, ya kan, yang didukung masuk istana, yang mendukung masuk penjara. Itu ada komentar menarik ibu siapa itu, ibu T, TW singkatannya, inisialnya, yang didukung masuk istana yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno yang kemarin baru masuk istana lagi, yang mendukung waktu pilpres kemarin rame-rame masuk penjara. Itulah ya, ya hakikat perjuangan itu adalah pengorbanan, dan biasanya itu nggak abadi. Yang batin itu akan runtuh seperti rumah kartu, seperti di jualan bubur ayam. Jualan bubur ayam masuk ding 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 ding. Ya ya. Itulah ya, kehidupan orang berbeda-beda. Kalau Gus Nur ada di Mabes Polri, ya enggak bisa makan bubur ayam, bebas dia. Gus Nur KN 13 masih di Mabes Polri bareng-bareng itu tuh, siapa tuh? Jumhur, Sahna Inggolan, Kengken, dan gitu ya. Saya ketawa itu bukan merendahkan perjuangan mereka, tidak. Ini loh tukang bubur. Ingat saya dulu waktu 2 Desember 2016, saya tutup gerobak saya hari Jumat pagi itu, saya nggak jualan bubur ayam waktu itu, saya masih jualan bubur ayam. Saya ke Monas. Gak punya duit, diongkosin sama Pak Sikit, orang komplek Branwir, 50.000. Hari Kamis saya bilang, ketemu di masjid habis sholat asar, Pak, saya besok kayaknya mau ke Monas, ah. Gitu, 212. Terus dia bilang, waduh, saya maaf, saya gak bisa. Dinas dia di, ini petugas pemadam kebakaran, Gria Branwir kan, dinas Pak Sikit. Terus dia rupanya pulang duluan tuh asar ya. Saya keluar dari pintu gerbang, dia udah nungguin saya dari rumahnya kan dekat masjid. Nitip katanya, saya nggak bisa, saya ini ya, nitip buat ongkos ke Monas 212, ongkosnya 50. Jadi barusan saya ketawa karena saya ingat nasib saya jadi tukang bubur, tapi ikut 212. Sholat Jumat ketahan di ini mana, di mana itu, di depan kedutaan besar Amerika saya ketahan. Ya meskipun berangkat udah pagi ya, dan ceramahnya Habib Rizik tuh luar biasa, satu jam ya ceramah khutbah Jumat maksudnya. Hujan, jadi ada pemandangan menarik setelah sholat hujan tuh, masing-masing jamaah yang di depan kedutaan besar Amerika tuh ini saling meres sejadah, bahasa luar dalam. Tapi indah ya, indah. Nah terus soal yang tadi itu jangan terlalu serius ya. Dulu apa namanya, soal telegram itu, telegram yang isinya tentang pembubaran dalam tanda. Ya FPI ya, cepat atau lambat pasti dibubarkan lah. Biasa itu dalam sejarah ya. Itu puncak-puncak kezaliman mendekati keruntuhannya itu, biasanya begitu. Soekarno gitu, Pak Harto begitu. Sama. Sama. Jadi istilahnya dalam Islam itu namanya istidraj ya, diulur terus melakukan kesalahan tuh, nanti jatuhnya begitu keras dan begitu sakit karena blunder tuh kesalahan yang dibikin sendiri karena merasa kuat. Dia lupa kalau orang yang tidak berlindung kepada Allah di dalam surat Al-Ankabut ya, laba-laba itu kalau bikin rumah itu sangat lemah. Dan ingatlah, selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba, dan orang yang berlindung kepada Allah maka dia sangat kuat. Orang-orang penguasa-penguasa yang berlindung kepada kekuasaan, berlindung kepada selain Allah karena merasa kuat ya, merasa punya kuasa, punya senjata, punya uang, punya jaringan, punya badan intelijen gitu, itu dia merasa kuat dan bisa melakukan apa saja. Tapi ingat, kata itulah
ya, berlindung kepada selain Allah, maka seperti rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu adalah yang paling lemah di semesta. Jadi kita tunggu robeknya rumah laba-laba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya Rob, Engkau lah pelindung kami di dunia. Lindungilah kami dalam kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah dan penuh dengan kezaliman ini. Dan lindungilah kami dalam kehidupan akhirat yang penuh bahaya dan tidak bertepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah, aku jalan dari sini berapa menit?